Halo, balik lagi di channel Iki Gaming. Seperti biasa, kali ini kita bakal main game Train Simulator lagi. Dalam video kali ini kita bakal ngapain ya? Oh ya, kita bakal dinas KLB. Wih, KLB KRL ceritanya. Kita bakal nyobain jalanin si kereta milik apa tuh? GRC ini. Yang kemarin kita udah sempat review, kita mau nyobain jalannya. Oke, saat ini kita sedang berada di stasiun Jakarta Kota. Udah, kita langsung berangkat aja. Release dulu remnya. Udah ya. Oke, kita berangkat. Cobain keretanya nih. Oh iya, untuk pembelian dari KRL ini sekarang udah terbuka ya, udah di open lagi. Kalian bisa nanti cek di link bawah. Saya cantumin link untuk pemesanannya. Kalau nggak salah harganya masih promo deh sampai tanggal 1 Juli. Oke, kita sedang nanjak. Nah, coba perlahan aja, pelan-pelan aja. Kalau untuk di TS12, kalian kita ini aja ya, review selagi kita cobain jalan. Ini tuh apa namanya, lampu sinyalnya tuh, coba nih lihat nih, sebentar kita bakal lewat lampu sinyal, dia tuh nggak ini, nggak apa, nggak kelihatan ya. Mungkin nanti di next update bakal di fix nih. Padahal di luar nyala lampunya. Tapi kalau untuk di Tane di TS 2009 apa ya? Dia nyala. Di Tane nyala kok. Cuman di TS 12 dia nggak nyala. Mungkin nanti di update berikutnya bakal di fix. Oke, kita sampai di stasiun Jayakarta nih. Asik sih. Rasanya asik banget nih dinas kayak ginian. Kita langsung aja. Udah dikasih jalan kita. Tuh, untuk sinyal nggak bakal kelihatan dari dalam ya. Tapi kalau untuk kalian main di Tane, itu normal kok. Malah fitur-fiturnya lebih berlimpah, lebih banyak juga. Nggak kayak di TS12 nih, TS12 nggak tahu nih kenapa nih kayak gini. Maklumlah mati, tapi tenang aja, aman. Sudah aman, sudah dicek dulu sinyalnya. Coba kita kencengin lagi ya. Tambah speednya. Oke. Jangan cepat-cepat deh. Untuk fungsi dari powernya sama tuas remnya berfungsi normal. Apalagi normal sih semuanya, cuman ini doang nih kacanya doang. Jadi kalau kita ngelihat sinyal ke depan itu kagak ada warna lampu ininya, lampu apa, lampu
sinyalnya jadi gelap. Kayak gini contohnya. Tuh, harusnya ada. Tapi kalau kita keluar dari interiornya, ke depan buka pintu, ada. Nanti kita coba. Menuju stasiun mana nih kita? Jalan-jalan santai aja kita. Sekalian ngatur-ngatur skenario buat video berikutnya. Serasa bawa PRL asli ini ya. Udah kayak asli sih. Real banget sih. Tuasnya sama yang di dalam ini. Stasiun mana nih? Nah, kita tambah dulu speednya. Sampai 50 aja kali ya speednya ya. Oh, depan Juanda nih. Pelan-pelan kali ya kalau lewat Juanda ya. Coba kita rem ya. Oke, kita pelan-pelan aja lihat Juanda. Santai, santai. Oh iya, kan KLB KRL ya. Berarti kita berhenti aja nih di stasiun Gambir aja deh. Kita berhenti di stasiun Gambir aja nih. Biasanya KRL kan jarang berhenti stasiun Gambir, kecuali ketahan. Tapi kita buka pintu aja nih, stasiun Gambir nih. Mana ya? Ya, selagi di simulator bisa ngapain aja lah. Oke. Kita coba jalan dulu pelan-pelan. Biasanya dikasih Tasma 30 ya. Kurang legal ya. Nah, memasuki stasiun Gambir nih. Sinyal masuknya mana dah? Buka deh. Panas. Iya, kalau dibuka nggak bisa ini lah, gerakin, tutup lagi aja. Tutup, tutup, tutup. Oke. Okay. Nah, udah keliat nih. Oke, sebentar lagi KLB, KRL akan tiba di stasiun Gambir. Siapa berhenti, bro?
Okay. Nih, kita coba contoh ya. Kita buka pintunya ya. Kita lihat. Kalau di luar kelihatan kok. Aduh, kita kelebihan lagi dikit. Nah, jadi kalau dari sini kelihatan lampunya, tapi kalau kita ke dalam tuh lampunya gitu belum difix lah. Tapi sekali lagi informasinya ini udah dijual ya. Kalian nanti bisa pesan langsung aja ke kreatornya. Saya naro linknya di bawah. Oke, mundurin dikit kali ya. Oke, kita buka aja pintunya. Hati-hati, pintu akan dibuka. Eh, nabrak. Nah, berhenti ya, tuh digambir KRL buka pintu. Oke, mungkin nyobain KRL sampai sini dulu. Kita bakal lanjut di video berikutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa share ke akun sosial media kalian. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya.